Hai Sobat PMI, perkenalkan saya Yuni. Dan saya Yuda, kami adalah Purna PMI yang pernah berjuang seperti kalian. Kita mungkin sering mendengar para PMI mengalami seperti ini. Iya teman-teman, ada banyak masalah yang kita hadapi jika kita tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Untuk itu, kita ingin berbagi kepada teman-teman mengenai perjanjian penempatan dan perjanjian kerja. Perjanjian penempatan adalah perjanjian tertulis antara Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau P3MI dan calon PMI. Di perjanjian itu berisi hak dan kewajiban setiap pihak dalam rangka penempatan PMI di negara tujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses pengadaan perjanjian penempatan dilakukan di Disnaker atau LTSA atau UPT BP2MI di daerah asalmu ketika teman-teman sudah terseleksi oleh P3MI atau calon pemberi kerja. Pada saat itu, teman-teman bisa loh untuk menegosiasikan isinya jika kurang setuju. Yang terpenting, isinya tidak merugikan dan sesuai tujuan kalian pergi ke luar negeri. PMI wajib mendapatkan hak-hak berikut ini dari P3MI. Informasi kondisi kerja dan pelayanan penempatan sesuai prosedur, layanan pengurusan dokumen syarat kerja, hak akses komunikasi, jaminan sosial dan beribadah, rangkap asli perjanjian penempatan yang disahkan oleh pemerintah, memegang dokumen selama perjalanan, dan melaporkan permasalahan ke pemerintah jika ada pelanggaran. Jika teman-teman tidak mendapatkan hak tersebut, kalian bisa melaporkannya kepada Disnaker atau BP2MI terdekat. Tapi mesti ingat, teman-teman juga harus mematuhi kewajibannya loh. Sanggup melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati, mengikuti prosedur dan melengkapi dokumen penempatan, membayar keperluan pribadi yang mendukung proses penempatan berdasarkan bukti pengeluaran aktual atau peraturan yang berlaku, mengembalikan biaya jika dinyatakan mundur dari proses penempatan. Sekarang, saya akan mengajak teman-teman untuk mengenal apa itu perjanjian kerja. Perjanjian kerja adalah perjanjian yang dibuat antara pekerja migran Indonesia dan pemberi kerja. Dengan adanya perjanjian kerja, berarti telah terjadi hubungan kerja antara kita dengan pemberi kerja. Mereka bisa saja perseorangan dan yang berbadan hukum. Perjanjian itu berisi syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PMI pun juga mendapat hak-hak seperti berikut. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak kita ini, segeralah melaporkan kepada pihak yang berwenang, baik yang disediakan oleh pemerintah maupun NGO. Tidak hanya itu, keluarga kita yang di rumah juga mendapatkan hak ketika kita bekerja di luar negeri. Seperti memperoleh salinan dokumen perjanjian penempatan dan perjanjian kerja PMI, mendapatkan informasi, kondisi, permasalahan dan kepulangan PMI, menerima seluruh harta benda bagi PMI yang meninggal di luar negeri, dan akses komunikasi. Namun, kamu harus mematuhi kewajibanmu selama bekerja ya. Bekerja sesuai dengan perjanjian kerja, bayar biaya pulang dan ganti rugi jika gagal melaksanakan kewajiban, bertanggung jawab terhadap pekerjaan dan isi perjanjian, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, menghormati adat istiadat dan kebiasaan penduduk negara tujuan, menjalin hubungan baik dengan majikan dan keluarganya, melaporkan kedatangan pada saat kepulangan dari luar negeri. Nah, berapa lama perjanjian kerja berlaku? Perjanjian kerja berlaku minimal 2 tahun bagi pemberi kerja perseorangan, terhitung sejak tiba di negara penempatan. Sedangkan untuk PMI pemberi kerja berbadan hukum, jangka waktunya ada yang 6 bulan hingga 1 tahun. Kalian pun juga bisa memperpanjang perjanjian kerja paling lama 2 tahun sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Namun, 3 bulan sebelumnya kalian harus menyampaikan dulu kepada pemberi kerja. Dan ada beberapa hal yang harus dinegosiasikan ulang, misalnya gaji, upah lembur, dan hak-hak lain yang dapat menyejahterakanmu. Oh ya teman-teman, kalian harus tetap waspada jika terjadi hal-hal berikut. Segera laporkan jika mengalami hal tersebut. Mari bekali pemahaman kita tentang perjanjian penempatan dan perjanjian kerja demi kesejahteraan kita bersama. PMI Berdaya, keluarga sejahtera.